Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Good One Wood bersama Aneka Wahyu dan juga Soifan Eva Miadat. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahin dalam belajar. Oke, kali ini langsung aja ane sedikit berbagi tentang maqamat ijaz dan lagu yang tadi teh. Lagu apa? Sigil shalawat lagi sigil ya. Jadi maqamnya hijaz dia. Kita main mulai dari on sol, jadi sol, sol, la, la ya, la bimol atau G crash, sol, la, si, do, re, mi bemol atau e, atau D crash atau mi bemol atau D crash, ya. Terus fa atau F, sol atau G. Jadi itu magomnya. Oke. Sekarang kita belajar lagunya. Jadi sol sol si do re, sol sol si bemol, mi-nya mi bemol ini. Maksudnya bemol itu mi dari E turun ya. Ke atau di, dia sebutnya di atau decrease gitu. Jadi kita nyebutnya mi aja gitu. Sol sol si do re mi re do gitu ya. Sol sol si do re mi re do mi re do si do la sol, jadi gitu ya. Sol sol si do re mi re do si la sol do la sol. Sol lagi, diulang ya. Sol sol si do re mi re do si do la sol. Terus yang kedua. Lagi. Sekarang yang ketiganya. Sol sol fi sol mi re do do si do. Lagi. Sol sol fi F crash, V-nya itu F crash, V ya, saya nyebutnya V, fa fi. Jadi fa fa fi sol. Jadi turun setengah dia. Sol sol fi sol mi, sol sol fi sol mi re do si do mi si la la si do la sol fa, jadi gitu. Do si do re si la sol la la, la si do la sol fa. Do re
pertama ya. Oke, mungkin itu aja tutorial dari Aneh. Mudah-mudahan selalu bermanfaat. Jangan lupa di subscribe atau di like dan komen. Yang udah pada belajar di ini lagu, silakan komen. Yang udah bisa, silakan komen ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf masih sering salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.